Pertama kali masuk di kampung ini, di sini masih laut, masih lumpur, jadinya belum ada rumah, hanya satu-satu rumah. Itu pun cara dia membangun rumahnya itu ya dengan rumah panggung yang di atas air, yang ditancepin bambu sebatang dua batang, itu pun berlumuran lumpur. Saya lagi milih-milih ikan kecil yang nggak laku dijual untuk dimasak di rumah. Kesehariannya makannya ikan. Kalau nelayan ibaratnya mau dapet atau enggak, ikan itu udah menu utama. Kalau tanpa ikan makannya katanya itu beda kesehariannya makannya. Ikan japu lagi dibuangin kepala dan tulang tengahnya untuk kita bikin lawa. Tulangnya harus diambil sejapu atau seteri, kalau nggak dibuang nanti hasilnya kasar, nggak enak dimakan karena tulang, karena dia kan direndam asam nggak hancur. Ini bisa disebut juga lawa sebagai Indonesian sashimi. Jadi intinya adalah lawa ini proses ikan mentah lalu dimasak dengan sesuatu yang asam. Bisa cuka. Ikan japu yang sudah kita rendam air cuka, dia berubah warna jadi seperti ini. Itu tandanya dia udah matang. Kadang-kadang ada yang berubah warnanya, jadi ikan jadi merah terus berubah jadi putih. Dari situ aja kita udah dapat ini, udah beda rasanya. Baru dibakarin bumbu, kita ulek. Kalau lawa ini makanan Bugis, ada keluarga yang mau baru dibikinin. Kalau bikin lawa ini tingkat kesulitannya paling pembakaran kelapa. Karena dia harus dibakarin batok dulu, baru kita bikin bara. Kelapa yang sudah kita parut, kita iris dengan serai, itu batang serai. Asap-asapin kelapanya biar aromanya berubah, jadi nggak kelapa mentah. Makanan utamanya dialah, kalau orang tua makanannya hobi kayak begitu memang. Kalau anak-anak kurang, papanya juga kadang-kadang makan. Kalau saya hobi. Laut pinggiran ini, udah kena pinggiran, Kamal Muara. Sini mayoritas orangnya kerjanya nelayan, melaut. Di sini ada juga yang peternak kerang hijau, budidaya kerang hijau. Hasilnya dipanen baru dikupas, direbus baru dikupas. Ini aktivitasnya ibu-ibu di Kamal Muara, seperti ini, pembersihan kerang, pembuangan tirem. Nanti setelah dibersihin, dia ada yang ambil, langsung dijual. Tadinya kan banyak seperti ini, sampah-sampahnya dibersihin jadi seperti itu. Ini hasil kulit-kulit yang setelah dikupas. Terus ini kenapa dibuang di sini, Bu? Iya, dia juga digunain nanti untuk penghurukan rumah. Manfaat kulitnya ini dipakai untuk nguruk-nguruk tanah ini. Jadi dia nanti tanahnya bisa tinggi seperti ini nih hasilnya. Dari hasil kerang, kulit kerang. Jadi dia pengurukannya nggak secara langsung tanah, dipakai kerang hijau. Orang Bugis itu emang dari nenek moyangnya ya memang udah pelaut. Jadi sampai ke anak cucu yang menuruni jadi pelaut. Kalau kata menurut orang sih galak, galak seram. Tapi nggak tahu ya pendapat orang. Kebanyakan kalau pendapat orang begitu. Katanya cerewet kalau orang-orang Bugis itu. Rumah ini panggung ya modelnya, karena kondisi di bawah ini masih air. Jadi nggak bisa untuk permanen. Jadi dia mau nggak mau harus panggung. Kita di sini belum ada air ya. Air pam belum punya. Jadinya kita penampungan untuk ambil air ditaruh di sini. Minum air palija. Kalau buat air mandi untuk pakai air biasa, air pam. Buat nyuci bisa pakai air bor. Air gali sendiri. Air di sini boros karena belum ada air. Tapi rencananya sih kita udah ada mau masuk proses. Ini penampungan air untuk mandi. Ini airnya per gerobaknya 8.000 per gerobak, 5 jerigen. Kalau paling sedikit itu kita pakai air 2 gerobak satu hari. Tapi bornya juga dia nggak asin airnya. Bisa juga dipakai untuk mandi, cuman agak merah. Bapak parkir di mana? Lah ini aku lagi nyari-nyari di parkiran, kamu duduk di mana? Ya, saya di pangkalan ini, Pak, tempat yang di atas. Ya Allah, kok ini aku nyari-nyari kamu nggak ada. Oh, itu orang. Yang udah kenal saya ya, saya orangnya namanya kebanyakan orang Jawa itu gerapiak gitu ngomongnya ya. Pernah nyobain bikin sendiri saya. Teman-teman anak saya ini pada doyan, katanya, Mama Yos jualan ini aja, ceker. Nanti aku sebarin dah lewat online gitu. Jadi saya turutin aja ini sarannya anak ini. Saya bikin beneran. Nah kalau ceker semenjak jualan di depan aja. Ceker itu sebenarnya nggak semua orang makan ceker. Ceker itu dimakan karena sisa-sisa sebenarnya dan dijual lagi. Jadi mereka menggunakan ceker ini, sisaan ayam, dicampur dengan sambal yang sangat pedas gitu. Dan ternyata dinikmati orang-orang dan menjadi salah satu yang dicari orang gitu. Iya, cekernya kita beli yang agak kecilan. Jadi biar banyakan gitu kelihatannya. Kelihatannya biar banyakan penuh gitu di Mika. Jadi orang nafsu gitu belinya. Banyak tahu gini, padahal kita kecilin itu cekernya, kita pakai cara. Mbak, tahunya Mbak, dua Mbak. Tahu apa? Tahu putih. Berapa sekarang sekilo? Sekilonya bagi 23. Oh, 23. Naik lagi ya? Naik lagi. Ya kalau lagi keadaan begini, tahu sendiri kan kalau lautnya lagi sepi begini, kalau sampai makanan 15.000, apa kadang nggak kebeli. Kan kalau ayam 15.000 itu cuma dapat 1 potong sama sambal. Itu mungkin hanya 1 orang yang bisa makan. Sedangkan kalau dia 15.000 itu dia beli ceker pedas, dia bisa makan 3 orang. Ngapain di foto? Ngapain di foto? Ribet. Ngapain di foto? Dikatain ribet. Nih, ada ceker yang begini juga tadi dapat. Pokoknya sedapatnya aja tadi ini di pasar saya beli. Nih, ini kan besar. Ini kan hanya sepotong nih, nggak panjang dapat cekernya. Kalau yang ini bisa 4 biji 10.000 nih, yang gede-gede begini saya jual. Kalau yang ini bisa 6, soalnya dia kan nggak panjang tuh perbedaannya, dia pendek. Saya geli kalau yang bawahnya ini nggak copot. Itu apanya sih, Bu? Telapaknya kan. Gimana cara masaknya, Bu? Cara masaknya, bumbu udah diulek halus, cabai bawang sama bumbu dapur. Cabai rawit setan sama bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe. Nih. Nanti serainya digeprek aja sama daun salam. Saya ngeblendernya nggak pakai air, pakai minyak goreng. Sudah. Lantas ini bumbu-bumbu ditumis. Nah, kalau cabai lagi tinggi harganya nih rasanya saya pakai bon cabai campuran gitu. Umpama saya bikin bumbunya dulu 1/4 kilo cabai rawit. Itu saya kasih bon cabai 2 bungkus. Tuh. Udah itu hot banget, udah pedes. Kering airnya, sampai kuning bumbunya baru masukin ini ceker. Jadi biar mateng gitu, nggak bau langu. Kalau orang di Jawa itu makan ceker itu jadi apa ya? Ada filosofinya kalau kita tuh bakal semangat kerja. Jadi kalau anak-anak tuh makan ceker biar semangat kerjanya, kayak ayam nyeker terus, whatever. Ya kan? Udah segitu loh, itu kan mungkin kepercayaan orang-orang lama. Udah, tuh. Emang harus ada airnya dikit. Kita seneng tuh kalau digigit langsung merotol itunya, tulangnya. Mungkin kalau di luar nyebutnya dog food, mungkin yang udah buat ini kan. Tapi di sini bisa diolah sedemikian rupa dan jadi enak dan dengan sensasi pedas yang luar biasa. Waalaikumsalam. Nek, beli. Ya. Nih ada ceker pedas, ada telur bulat. Saya bisa jual kadang 2 kilo, kadang 1 kilo. Buat beli-beli pulsa mah, nggak susah. Ain capek dorong gerobak. Ayam payet gitu. Ya? Ayam payet. Oh, ayam payet. Payet kuater gitu. Tahu kenapa hobinya nelayan? Di mana ada pantai di situ ada orang Bugis. Iya. Selalu mendekati laut dia. Kalau dulu di sini ya sepi lah, namanya laut, pinggir pantai, jarang juga bilang ada pendatang mau main ke sini tuh jarang. Proses rumahnya ya orang Bugis pintar aja ya, pakai bambu, jadi kayak bagang gitu bambu-bambu, atapnya ya atap seng juga, Cuman tiangnya ini tiang bambu ditancap di laut. Iya, di pinggir laut ini kita ini pantai. Jalannya pakai bambu 3 biji, jeramba namanya. Kalau lagi air pasang, becek, kadang kita nggak terasa jatuh kita. Orang jalannya di atas di dalam air kakinya. Suka bisa tidur nggak sih? Udah kebiasaan kali ya. Pertamanya mah iya saya. Lagi pertama baru-baru pindah dulu di sini. Apalagi masih air. Kalau ombak itu pecah itu di gang sana. Itu kan nggak bisa tidur saya. Ada kali seminggu. Lama-lama kelamaan udah kayak dinyanyiin. Kalau ada ombak bodo amat tidur. Apalagi sekarang. Udah pulas aja. Biasa aja. Indonesia itu dimulai dari humble beginning. Jadi kita itu berasal dari kampung. Semenjak dijajah, Indonesia tuh hanya punya kayu dan juga biasanya pot. Jadi semua makanan kita bisa dibuat dari api dan juga pot itu. Sangat sederhana. Jadi setiap orang itu nggak perlu punya kompor, nggak perlu punya oven. Selama kamu masih punya pot dan kayu bakar, kamu bisa menciptakan suatu makanan. Itulah dimulai disebutnya slum food dimulai gitu. Ini warung sayuran, tempat sehari-hari belanja, beli sayur. Ini saya belanja bahan-bahan untuk kapurung, seperti sagu, sayur bayam, kacang panjang, mangga, terong bulat, tomat, kacang, bawang, cabai dan terasi. Kalau masakan Bugis itu masih sering, apalagi yang masih punya orang-orang tua itu paling suka masak-masakan khasnya, masak-masakan keseharian itu. Ya kebanyakan paling kalau lagi pengen dia baru pada bikin. Kapurung, air sagu disiram air dingin, baru disiram air mendidih. Setelah diaduk berubah warna. Dia kan sudah dikasih air panas, jadi dia berubah jadi seperti lem. Baru kita pakai sumpit. Kita sumpit, kita bentuk bulat. Jadi sebenarnya yang unik dari membuat kapurung ini adalah teknik masyarakat zaman dulu. Sebenarnya zaman dulu nih tekniknya. Karena mereka belum punya peralatan yang canggih, jadi mereka menggunakan sumpit atau kayu. Terus digini-giniin, kayak diuyel-uyel gitu untuk membulatkan, menjadikan adonan bulat itu unik. Kayak kan udah bentuk dia kan, udah ini panas nih. Kalau kebentuk kan dia kan beku. Nah, udah di air dingin ya. Ikan sudah kita olah. Ini asam, kasih kunyit bubuk. Kalau kapurung itu kuncinya di ikan. Ikan juga nggak harus ikan yang mahal. Yang penting ikan, dia berbentuk ikan. Dari bapaknya bisa bawa atau rajungan bisa. Atau ada udang, dari bapak bisa dipergunain untuk mengurangi budget. Bilang hemat ya, hematnya begitu. Udah istilahnya untuk masak hari-hari udah kita cari yang paling murah lah. Seperti bayam, murah, masih terjangkau. Seikat 4.000, kacang panjang masih terjangkau. Kalau kayak terong-terong bulat kan masih terjangkau, harganya masih murah ya. Jadi sebenarnya si kacang ini harus disangrai supaya minyaknya keluar. Karena zaman dahulu minyak itu mahal, jadi dia hanya menyangrai tanpa minyak. otomatis nanti akan aromanya akan keluar, minyak natural dari kacangnya akan keluar, menambah rasa yang berbeda. Ulek seperti kacang, mangga, lalu kita campur jadi satu. Sagu itu memang sensasinya beda. Nggak jadi kunyah, apa yang kunyah, hon kenyal gitu, paling ketelan doang. Boba, you know boba, no, right? Yeah, the boba is like something like that. Orang-orang sini masih sering masak kapurung kalau lagi acara atau lagi dia pengen kumpul-kumpul bareng teman. Slum food for me is very authentic food, very honest food. Makanan slum food adalah makanan Indonesia dan sampai sekarang pun masih ada di pinggir jalan. It doesn't have to be expensive to create good food as long as you have patience, good technique and ingredients, and cooking with your patience, and you will come up with good food.